Assalamualaikum Sobi. Nah, sebelum aku pergi ke pasar bareng Mbak Lis, aku pergi minum teh ke kedai kopi Nirwana yang ada di Air Molek. Nah, ini dia. Tapi di sini juga ada teh ya, karena kami tidak biasa minum kopi, kami pesan tehnya lezat. Nah, biasanya bapak-bapak di sini suka minum kopi di kedai Nirwana. Ada beberapa kuenya juga yang jadi favorit, ada pau, ada pia, ada bolu pandan, dan juga ada bolu bingke. Bolu pandan ya, teksturnya itu padat dan rasanya itu gurih. Jadi dia itu ada warna hitam-hitam seperti gosong-gosong di pinggirannya karena dia dipanggang langsung di atas api, tidak pakai oven yang listrik atau oven yang pakai kotak gitu. Belanja, let's go.